Indonesia kaya akan budaya. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Di dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat sebuah ritual yang dinamakan ruwatan. Ruwatan berasal dari kata ruwat yang artinya terlepas. Makna lebih jauh, artinya terlepas dari nasib buruk yang akan menimpa manusia. Acara ruwatan diawali kirab seni dengan iringan tiga gunungan yang mempunyai arti sebagai lambang kekayaan alam, lambang kekayaan sandang, dan lambang kekayaan pangan. Sabang sampai Merauke, Nusantara ini luar biasa. Nilai-nilai filsafatnya, budayanya yang masih relevan di untuk generasi muda kita. Dan itu salah satu yang dinamakan benteng. Tidak hanya wayang kulit, tidak hanya ruat. Budaya itu karakter seluruh saudara-saudara kita seantero Nusantara itu punya karakter budaya yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Tentunya tata krama, budi pekerti, dan lain sebagainya. Kesenian dongkrek pun turut memeriahkan suasana. Dongkrek merupakan salah satu kesenian khas Madiun yang mengandalkan perpaduan antara musik dan tari topeng berekspresi. Tradisi ruwatan masih sering dijumpai di wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur ini, tepatnya di Dukuh Mbagi, Desa Candi, Madiun. Ruwatan ini diikuti sekitar 200 peserta, bertempat di kediaman Haji M. Sakirun, seorang budayawan dan sosok pelawak nasional. Ibu Direktur, cekap kawula nderekaken kirabipun gunungan. Sedaya kawula masrahaken dumateng panjenengan ewadene lumaksaning prosesi kawulaturaken dumateng panjenengan. Matur nuwun. Bapa Ibu ingkang sampun kala wau aturaken inggih menika nyerahaken gunungan pangan papan ugi alam. Tradisi ruwatan bermakna membersihkan diri dan menambah rasa cinta terhadap Sang Pencipta agar kehidupan manusia lebih baik dan bahagia di masa mendatang. Ketika mengikuti acara ruwatan ini, berarti ada sesuatu. Sesuatu itu adalah nilai, nilai yang ada di dalam kehidupannya. Karena di dalam Sukerto ini adalah membersihkan diri dari hal-hal yang ada anggapan bahwa anak ini masih ada kandungan yang ada kesalahan-kesalahan atau ada sesuatu yang menghambat di dalam kehidupannya. Acara ini langsung dibantu juga oleh Pak Butarwo supaya ada museum ludruk, insya Allah atas restu doa bapak-bapak yang ada di kementerian. Ruwatan bermakna memohon dan berdoa meminta pertolongan
agar terhindar dari mara bahaya. Matur nuwun, makaten sekapur sedaya dan terima kasih dari Pak Rusman dari Jaya, Pak Surono dari Jaya, dan Mas Harto, Pak Bayu, banyak orang-orang yang bagaimana cerita tentunya. Masih adakah tradisi ruatan ini dilestarikan atau diuri-uri oleh masyarakat? Saya kira masyarakat juga akan menilai sendiri sesungguhnya saya ini perlu mengikuti ruatan atau tidak. Ruatan itu tradisi ya, tradisi, dan harus kita ambil segi-segi nilai-nilai yang ada di balik ruatan itu. Jadi tidak usah dipandang terlalu berlebihan gitu. Jadi harus dilihat sebagai bagian dari tradisi kita dan harus kita lestarikan itu gitu. Dan masing-masing daerah silahkan aja mengembangkan sesuai dengan nilai yang ada di balik ruatan itu. Dalam ritual ruatan ini diawali dengan sungkeman kepada orang tua atau mereka yang dituakan. Pinerjaya karang bopo biyungipun para Sukerto keparang nangisi dumateng kadang kula sepuh Kang Mas Gutoyo Cakramo Sudarmo. Dilanjutkan dengan pemotongan rambut dan pagelaran wayang kulit khusus ruatan dengan lakon Murwokolo. Murwokolo yang menceritakan raksasa yang berupaya memburu manusia di muka bumi. Maka itu dilakukan ruatan agar terhindar dari bahaya. Seni itu melesatkan. Silahkan, tapi dibatasi oleh norma-norma. Tentunya kalau wayang orang itu bukan kostumnya wayang orang yang kita agung-agungkan, penciptanya. Menciptakan itu sulit, nah kita tinggal mewarisi. Kenapa? Terus dibuat seenaknya sendiri, nggak ada ukuran, batasan orang berpakaian. Seperti halnya kabuki, terus di Cina di Shenzhen itu persis ketoprak, persis loh tuh. Tapi tiketnya luar biasa. Karena apa? Peran pemerintah, pelaku budaya, media. Ya ini saya turun langsung ke tempat-tempat acara seperti ini kan dalam rangka menggairahkan kembali kehidupan berbudaya di daerah-daerah ya. Dan sesuai dengan program Kemendikbud dalam rangka pendidikan karakter itu, nanti kita mengharap para seniman, budayawan itu mau datang ke sekolah-sekolah. Kalau dulu seniman itu begitu dia jadi tokoh ya bisa berhias sendiri, memakai kostum sendiri. Lah ini tidak pernah ada. Lah ini kalau di situ ada sarip, rias wajahnya sarip begini. Kostumnya begini, pengetrapan pakaian begini, terus berlagaknya begini. Ini kan benteng budaya. Pagelaran khusus ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam. Si Bung
Bung Karno yaitu Trisakti ya. Jadi kita berdaulat di dalam ekonomi, berdaulat di dalam politik, mandiri dalam ekonomi, kemudian berkepribadian dalam berbudaya. Nah ini dalam rangka menggairahkan kembali kepribadian nasional kita di dalam hidup berbudaya itu. Tak dalam rangka membendung, menahan budaya-budaya negatif yang berasal dari luar kita. Tradisi itu kan ada sejak nenek moyang kita ada. Dan terus menerus sampai sekarang itu dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Nah, tidak boleh dipermasalahkan. Tradisi budaya, agama ya agama gitu. Tapi ada suatu benang merah yang semuanya itu adalah ada nilai-nilai yang baik gitu kan. Sebagai pendukungan terhadap pengisian mereka sendiri dalam kehidupan ini. Dalam kegiatan ruatan ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Bahkan ada yang berasal dari berbagai daerah antara lain Kediri, Semarang, dan Jakarta. Tujuan saya di ruat kali ini sebenarnya kata orang saya kan kembang sepasang nih. Saya dengan kakak saya cewek-cewek. Mau percaya nggak percaya ternyata memang di kehidupan saya dengan kakak saya banyak sekali beban yang mungkin kakak saya lebih rasakan daripada saya mungkin. Nah, saya mengajak kakak saya untuk ruatan dan semoga dengan ruatan ini kakak saya hidupnya lebih enak, bebannya lebih ringan dan terlebih hanya untuk kebahagiaan keluarga aja, nggak lebih dari itu. Di dalam hal ruatan ini saya kira nilai yang sangat tinggi adalah dia bisa membersihkan diri sehingga apa yang menjadi tadi di dalam kehidupannya ini ternyata masih ada sukerto tadi bisa dihilangkan melalui ini, sehingga disitulah sebetulnya akan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa nilai itu terhadap kehidupannya yang akan datang. Sesuai dengan tadi, kalau saya lihat di wayang tadi bahwa Bedara Kala yang meminta makan berupa manusia dan kemudian dari Bedara Guru dipersyaratkan begini-begini sampai 14 kalau tidak salah tadi ya. Dan saya masuk dalam kategori nomor 8, tentang ANTA Sendang Kapit Pancuran. Saya nomor 1, kemudian adik saya perempuan dan adik saya nomor 3 laki-laki. Dari serangkaian ritual ini diakhiri dengan siraman sebagai simbol membersihkan diri. Dan masing-masing peserta mendapatkan sertifikat ruatan dari penyelenggara. Ya, saya berharap karena sekarang memang masalah kebudayaan itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kebudayaan, maka ya ini kesempatan yang bagus untuk Kementerian Kebudayaan untuk mencoba menggalang para seniman, budayawan di seluruh pelosok tanah air
sehingga jangan sampai seolah-olah budaya wayang ini hanya berada di Jakarta gitu. Yang sekarang harus kita hidupkan kembali, kita gairahkan kembali agar mereka bersemangat untuk ikut datang rame-rame masuk ke sekolah, dalam arti mendirikan pembelajaran, pelatihan, juga menanamkan nilai-nilai luhur dari bangsa kita yang bersumber dari keunggulan daerah ini, kearifan lokal itu nanti bisa berjalan dengan baik. Melalui ruatan ini tentu yang kita harapkan adalah apa yang diinginkan oleh para Sukerto ini tentu mendapatkan ridho dan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kemarin dia masih punya pikiran, saya kalau nggak diruat misalnya akan terganggu, misalnya akan terganggu ke depan di dalam mengarungi kehidupan. Nah, setelah melalui ruatan ikuti Sukerto ini, saya kira apa yang diharapkan oleh mereka diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara ruatan dilanjutkan dengan hiburan berupa pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sarjono SH. Pada kesempatan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi didaulat oleh masyarakat untuk memainkan wayang kulit sebagai pembuka acara pada malam gelar budaya Suro. Acara ruatan masa mboten sekedhik ingkang dipun ruwat nambi rawuhipun panjenenganipun Bapak Menteri, panjenenganipun Bapak Bupati. Dalem menika gelar lambang sumilak pedhut wirata. Wanci ingkang prayogi kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Keparang Hanyudi gelar pakeliran. Dhateng purwanca wiratangga kasumanggaaken. Hei, bojleng, bojleng. Iblis laknat. Ora duwe kedhukro. Sopo iki ana bocah cilik bengi-bengi tuyuran teko sawahan. Dalam ruatan ini juga ditampilkan hiburan oleh HM Sakirun dan kawan-kawan sebagai tuan rumah acara ruatan. Aku medun seundak-undakan itu mau ya. Disambut karo bapak-bapak polisi ya. Monggo Bu Menteri ana mojar. Ya, aku ya percaya disambut monggo Bu Menteri ning wis dudu Menteri Pendidikan Kebudayaan. Apa? Menterine sekak kuwi. Apa? Tenang. Ini aku ribut terus terang aja. Ribut ini. Aku nunggu begitu dipanggil, ini aku mau ditonjokin orang. Malah ngamuk akar diantemi. Ya sing bener mbayare 100. Ya saya pun paruan saya ya melu lupa. Lain, filosofi-filosofi dalam ruatan memberikan warna bagi budaya dan tradisi, khususnya bagi masyarakat Jawa dalam gelar budaya Suro.
budaya Jawa yang sudah terkulturasi dengan budaya Islam, saya kira ya ke depan harapan tentu keluarga kami menjadi lebih baik, keluarga ya semuanya, adik saya sendiri juga, orang tua kami yang dua-duanya masih ada, semoga sehat dan sebagainya. Ya harapannya ke depannya nanti bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Ya pokoknya ke depannya biar lebih baik daripada sekarang. Dan harapan kami acara seperti ini seyogianya diadakan setiap bulan 1 Muharram. Tradisi ruatan merupakan salah satu khasanah budaya Indonesia. Tradisi ruatan ini biasanya diselenggarakan pada bulan Muharram atau bulan Suro. Yang lebih penting lagi adalah mereka ini bisa berintrospeksi. Karena yang namanya Suro ini sesungguhnya adalah bagaimana kita introspeksi, mawas diri di dalam kita mengisi kehidupan keseharian. Baik hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan saya terhadap bangsa ini, apa yang kita jual, budaya, pariwisata. Media kita sudah lupa dengan budaya, nggak pernah ada yang nulis ludruk. Lucunya, dicaci sendiri, dipaido sendiri. Ludruk sekarang sudah nggak ada, nggak pernah dipromosikan. Mengeluhnya yang kita tawarkan, tidak karyanya. Siap berjuang membangun negara, siap ilmamur bersyukur Jawa. Aku yang secara pian riwaya betro. Manusia dalam keterbatasannya senantiasa berupaya membentengi diri dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar di dalam kehidupannya selalu mendapat ketentraman, kebahagiaan, dan rasa aman.